Foodies, kalau biasanya makan receh ngulik-ngulik yang murah, nah kali ini beda nih, bukan cuma murah, tapi yang ini bahkan gratis alias cuma-cuma. Loh, kok bisa sih? Mau tahu apa? Langsung aja kita samperin bareng sama Mario. Wih, ini foodies kita borong makanan banyak banget nih. Ini kalau dimasak jadi berapa banyak ya? Kita lihat aja nanti, kita bayar dulu ya. So, belanja sebanyak begini bukan buat iseng-iseng loh ya foodies, tapi buat dijadiin lauk pauk dalam program makan siang gratis di Masjid Al-Falah Bambu Apus. Keren. Oke lah, bahan udah di tangan, langsung let's go kita ke masjid sebelum warga pada berdatangan nih. Wah, bahan segambreng ini yang masak bukan Mario dong ya. Ada ibu-ibu jamaah masjid yang udah ready buat nyulap bahan jadi sajian yang endolita. Bu, ini saya sudah belanja tadi sayur-sayuran. Saya pengen ikut masak di sini. Oh, ini gitu. Buat capcay. Gimana Ibu, bisa bantu nggak Bu? Bisa. Bisa. Kalau bisa. Alhamdulillah. Wah, kalau lauknya enak terus gratis mah jaminan rame nih ya. Apalagi program ini bisa dinikmati siapa saja foodies tanpa memandang ras, suku dan agama. Pokoknya semuanya boleh asal datang di jam makan siang hari Senin sampai Sabtu. Foodies pasti bisa kebagian kok tuh makan siang gratis di sini. Tapi selama persediaan masih ada loh ya. Wah, foodies akhirnya nih kita udah kelar masak ya Bu ya. Sudah. Udah selesai semua kan Bu? Sudah. Udah siap? Siap. Nah, Fri, sekarang kita mau bawa ke depan buat dibagi-bagiin sama jemaah ya, Bu ya. Iya. Yuk, kita bawa yuk, Bu. Oke. Ayo, kita berangkat. Ayo, pelan-pelan. Ayo, Mario, cepat ditarik ke warungnya biar jemaah tahu nih kalau semua menunya udah matang. Ada capcay foodies, ada tempe goreng, ada ayam kecap cek, sambal dan juga kerupuk. Oke, udah terhidang semua ya. Wah, lihat tuh rame bener. Semua jamaah langsung berbaris rapi. Ayo yuk Mario, kita bantu ibu-ibu pengurus bagiin lauknya. Gak cuma lauk aja, piring, gelas, dan sendok juga tersedia komplit di sini. Jadi tinggal antri, ambil piring, dan pengurus yang akan membagikan lauknya. Terima beres lah pokoknya. Wah, foodies. Dari tadi bagiin makanan jadi pengen nih. Kita cobain aja yuk. Ah, Bu, boleh nggak Bu saya minta satu piring? Boleh ya, Bu ya? Iya, ini. Iya, masaknya udah. Sekarang cobain juga dong hasil jerih payah tangan sendiri plus dibantu ibu pengurus ya. Tapi kalau makan sendiri kayaknya kurang asik ya foodies, berasa jomblo bener. Nah, pas banget tuh ada ketua yayasan ya foodies. Kita makan bareng aja yuk. Pasca COVID, kajian-kajian itu jarang karena kita kan nggak boleh tatap muka ya. Dibatasi ya Pak. Dibatasi. Nah, akhirnya kita bikin program, namanya kita bikin program Makan Gratis. Makan Gratis. Dan ini Alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun tepat hari kemarin, 19 Oktober. Wah, menyentuh banget ya foodies. Di masa sulit saat pandemi, masjid ini malah memulai program makan siang gratis. Salut. Oh ya, konsep di sini makan bersama-sama di tempat foodies. Jadi semuanya ngumpul di pelataran masjid, pokoknya hangat deh tuh suasananya. Ini ayamnya empuk. Terus kecapnya tuh meresap, jadi dimasaknya tuh emang gak sembarangan ya Pak ya. Emang pakai niat, pakai hati, yang Bapak bilang tadi. Enak banget. Dalam satu hari, pengurus di sini bisa menghabiskan 25-30 ekor ayam foodies. Diolahnya juga selalu berbeda. Kadang disemur atau dibakar dan juga digoreng. Pokoknya dibikin gak monoton deh tuh. Nah, kalau menu utamanya udah, kita senggol juga dong nih yang tadi kita masak tuh, capcay. Enak Pak. Enak ya? Enak. Berarti saya memang punya bakat masak ya Pak? Iya. Enak Budis. Nah, yang jadi favorit dan wajib tersedia setiap hari ada ini nih, si sambal goreng Budis. Katanya sih yang masak orangnya nggak berubah tuh, biar rasanya juga nggak berbeda. Budis, ini sambalnya emang enak banget sih. Sambalnya tuh segar di mulut. Asam manisnya kerasa dan pedesnya nggak terlalu pedes. Pas banget nih Pak, ya. Sambalnya enak banget. Nah, buat foodies yang tertarik sama program makan siang gratis ini, bisa banget langsung datang ke Masjid Al-Falah Bambu Apus, Jakarta Timur. Tapi jangan cuma tertarik buat makan nih, kali-kali juga kamu tertarik buat ikut berpartisipasi ya. Oke foodies, biar makannya gratisan, tapi soal rasa nggak recehan, ya nggak Pak? Betul, dan juga satu lagi, soal gizi juga bukan recehan. Wih, betul banget.